Di balik kesuksesan seorang pria selalu ada sosok wanita yang hebat. Tentunya pada malam hari ini kita akan undang sosok wanita yang hebat dalam kehidupan Pak Jokowi. Kalau begitu kita langsung panggil saja, inilah dia Ibu Haja Iryana Joko Widodo. Cucunya. Namanya siapa? Hah? Oh? Antes. Umur berapa? Umur berapa? Dua. Umurnya dua. Udah sawan lihat tante itu. Udah sekolah belum? Belum sekolah. Udah kelas berapa? Sudah sekolah. Kelas berapa? Kelas berapa? 12. Ibu Iryana, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sudah hadir di ini talk show. Tepuk tangan buat Ibu Iryana. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Tebet ya, Bu ya. Bupati Blambangan, Mas. Ini nak cindel. Kelihatannya sama cucunya sangat dekat sekali ya, Ibu sama. Iya. Yang ditanya Ibu ini. Emang keseharian suka nganter cucunya, Pak? Enggak, ini kan di Solo. Oh, saya kan di Bogor. Oh. Jadi ketemu paling 2 bulan sekali, 2,5 bulan sekali. Gitu. Kangen dong, Pak? Ya, kangen. Jadi setiap malam kalau pas kangen, ya bukan pas kangen, setiap malam pasti video call. Video call. Saya pernah lihat di Instagram, saya kan follow Bapak juga nih, Instagram Bapak. Bapak main-main apa, yang tinju-tinjuan itu sama Jan Etes bukan, Pak? Iya, yeah, betul. Ya kan, Pak? Wah, itu seru banget. Saya pengen banget tuh jadi Jan Etes. Saya mau melanjutkan yang tadi Pak Jokowi cerita. Hujan-hujan, terus akhirnya Ibu Iryana memeluk Pak Jokowi di atas motor. Itu benar, Bu? Benar itu. Di Asmat. Di Asmat. Asmat. Yeah. Bukan waktu di motor, itu, di Asmat. Iya, di Asmat. Yeah. Waktu itu katanya Pak Jokowi sempat bilang, biar aku aja yang kehujanan, supaya kamu gak berat. Betul gak? Bilang dong. Mas, kalau masalah berat itu ngomongnya sama saya. Tapi benar gak Ibu Iryana, kalau Bapak Jokowi ini adalah cinta pertama Ibu, begitu juga sebaliknya. Sebaliknya. Iya, betul. Betul ya? Betul. Jadi, Bu Jokowi ini adalah teman dekat adik saya. Hmm. Nah, jadi sering ke rumah, sering sekali. Saya yang intip-intip aja. Tadi kan Pak Jokowi langsung dari intip-intip tuh. Nah, selanjutnya gimana tuh, Pak? Selanjutnya? Ya di intip-intip, kemudian naksir, ya kan? Yang naksir Bapak? Iya, saya. Ya Bapak dong. Tapi cuek, masih cuek? Enggak, belum berani menyampaikan. Mengat. Jadi kemudian suatu saat saya ngajak apa, makan bakso. Makanan yang paling murah di Solo, bakso. Saya ajak makan bakso. Ya, mau. Oh. Luar biasa. Juga setelah mau artinya udah ada sinyal apa ya? Ada sinyal. Asik. Berarti sekarang dari ibu ini, kenapa pas begitu diajak mau makan bakso, ibu mau? Apakah ibu juga ada sinyal-sinyal cinta waktu itu? Ya, saling sinyal. Saling sinyal. Akhirnya makan bakso lah berdua. Iya, akhirnya makan bakso. Tapi ada istilah nembak apa zaman dulu, Pak? Mengatakan cinta. Gak ada, gak ada. Dulu kalau sudah diajak makan bakso mau, ya sudah pasti tidak apa. Udah makan bakso pasti dapet ya. Gak usah pakai kayak anak sekarang
Nembak. Pokoknya ya. Makan bakso itu pasti mau. Lah aku ini. Soalnya susah Mbak kalau Mbak Iin. Mau diajak makan bakso, maunya tumpeng. Oke, ini untuk Bapak dan juga Ibu. Ini ada kerabat saya yang katanya tahu banget tentang kisah asmara Pak Jokowi dan Ibu Riana. Faktanya. Ya, jadi setelah diajak makan bakso mau, minggunya saya tes lagi, saya ajak sepedaan. Oh, naik sepeda, sepeda kumbang. Mau lagi. Bukan sepeda, sepeda ini. Oh, sepeda biasa. Sepeda biasa. Oh, mau lagi. Iya, sepeda jengki itu mau. Bu, Ibu, sebetulnya membuat Ibu tertarik dengan Pak Jokowi itu apa sih, Bu? Pinter. Smart. Ya. Smartphone atau selain pinter apalagi Bu? Orangnya kocak kamu? Humoris enggak? Enggak. Tapi sekarang humoris banget. Sekarang ikut saya. Oh, karena ikut. Tapi lebih humoris itu. Ibu lebih humoris. Kita lihat dulu, ini ada beberapa foto-foto kemesraannya Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Nah, ini umur berapa nih Pak? Ganteng sekali Pak. Ini umur 24. Ibu juga cantik sekali. 24 ya Pak? Iya, 24. Oke. Kumisnya panjang juga ya Pak? Ini 25 Pak? Bukan. Oh, ini sekarang ya? Ini udah presiden. Mesra sekali Pak, mayungin Ibu. Berdua. Payung teduh. Nah, ini yang selalu saya perhatikan. Ibu tuh selalu kalau ada yang kurang-kurang dari Bapak pasti dibetulin. Ya, namanya juga sih. Sampai harang, Bu. Rambut. Aduh, so sweet banget. Pengen ya digitu. Pengen banget saya. Iya, Bapak. Iya. Iya. Seneng ya, seneng. Seneng lihat. Bahmi, ya. Nah, itu lagi selfie, Bu, ya. Iya. Di istana ya kalau nggak salah Bu ya? Mau 17-an. Ini mau 17-an. 17-an. Kemarin ini ya 17-an. Oke. Bapak dan Ibu ini dikenal pasangan yang sangat romantis. Nah, menurut orang-orang juga memang seperti itu. Apa sih Pak rahasianya Pak? Ya jadi ini apa, komunikasi harus baik, saling memperhatikan. Ya untuk hal yang kecil seperti tadi. Urusan, oh ini belum dikancing, misalnya kayak tadi, atau dasinya masih miring-miring, ya. Nyaman sekali ya Pak kalau seperti itu ya Pak? Gimana? Ya kalau seperti itu mungkin nyaman Bapak juga ya, nyaman sekali ya Pak. Ya nyamin dong. Nyamin itu maksudnya nyaman dan amin. Iya. Nyaman yang diaminin, nyamin. Nah kalau tadi lihat di foto itu kan Ibu yang romantis ya, yang selalu ke Bapak. Nah kalau Bapak sendiri sama Ibu seperti apa? Romantis juga? Biasa saja. Tapi ada hal yang romantis, saya pernah dapat infonya. Bapak pernah bawain duren. Waktu ulang tahun. Ulang tahun Ibu Iriana. Betul ya Pak? Kadonya duren. Iya, duren. Itu ulang tahun yang... Ke-55. Kemarin. Ke-55? Iya. Kenapa duren Pak? Ya saya tahu. Bu Jokowi ini senangnya duren. Saya belikan duren. Saya pilihkan, saya meminta yang mahal mana, yang bagus mana, yang mahal, bagus dan mahal. Pikiran saya kan pasti enak. Ya, bawa pulang, satu aja itu. Cuma satu? Iya, satu. Saya berikan selamat ulang tahun. Terus, Bu,
unik sekali. Gimana? Soalnya kan ya, buka. Saya buka sendiri. Biasanya saya yang buka sendiri. Terus buka. Saya makan. Oh, kok nggak enak? Nah gitu. Itu. Artinya yang mahal belum tentu enak. Yang mahal belum tentu enak. Yang bagus duriannya belum tentu dalamnya juga enak. Setelah dibuka, nggak enak. Nggak enak. Tapi ibu nggak marah ya, Bu? Nggak. Tetap dimakan ya, Bu? Nggak. Nggak. Sudah ada ibu dan juga bapak beserta cucu ya. Nanti juga kita akan hadirkan seseorang lagi yang akan datang ke rumah saya. Siapa dia? Nanti setelah yang satu ini. Di sini aja.